Siapa nih yang udah ada di sini siapa? Aku juga anak Depok. Terserah saya dong. Ceritanya kita nanti di ruang tamu, terus kita biasa tuh rame-ramein teteh, bangunin teteh. Nah terus abis itu baru deh tiba-tiba adiknya masuk ke dalam. Ini bunga dari Bukis. Ucapannya surprise banget. Gue mimpi lo, Dek. Oh, pala lu tuh muter 180 derajat. Seru banget. Dek, ayo kenapa? Seret dia. Kenapa? Ayo tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang. Saya dengar kabar ada yang ulang tahun katanya di. Tadi di WA bilangnya apa? Saya mewakili Ayu Rosmalina. Saya tiup lilinnya, semoga sehat dan panjang. Sini. Yuk, nanti siang tiup. Cheers. Mana dia? Lagi rapi. Hai. Ini ulang tahun bukan mau syuting brownies. Mas Lendangnya. Artinya bagus. Sayang ini gue nggak ngerti artinya. This is to let you know what a good job you're doing as a single parent. Your family may not entirely realize it now, but someday they will, and they will love you and appreciate you for it all. Yeah.
mau jadi begini. Kiss you. Ulang tahun yang ke-28 kedatangan main drum Didi Riyadi, tepuk tangan. Gak tahu ini siapa yang rencanain. Ini boleh diceritainnya nih? Boleh. Tiba-tiba di DM Siva. Wes. Jangan gini. Saya ceritain apa adanya nih, beneran. Tapi nggak tahu kalau lagi berapa, kita nggak tahu loh di sini. Luar biasa loh. Wah keren, TOP lu. Iya Didi, makasih banyak udah dateng, mau nyempetin waktu kasih surprise. Kiss you, makasih banyak ya untuk surprise-nya. Terima kasih Didi, makasih banyak. Dateng. Baik. Ntar giliran dia ulang tahun. Kalau boleh, kalau enggak kita nggak ketok-ketok rumahnya. Selamat ulang tahun buat Ayu. Semoga selalu diberikan kesehatan. Itu yang nomor satu. Dilancarkan segala urusannya. Dan semua keluarga juga diberikan kesehatan. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya wish you all the best. Apapun yang terbaik buat Ayu dan keluarga. Kita pengen nggak tahu kemana. Lihat apa? Lihat. Ayo. Lihat jantung. Kamarnya. Bu. Ada bunda di sini. Nah, yang ini ruang utamanya ya. Bundanya. Nah, Siva udah, ayah udah, dan sekarang buat bunda sama Bilti. Iya kan? Selamat datang di rumah Siva. Maunya ya, isu yang nyari duit ibu belum kasih-kasih ya, biarin deh. Sementara ibu kasih ini dulu ya nak, sampai ibu nemuin ntar yang kamu pengenin. Insya Allah doain rezekinya lancar, bisa dapetin. Isu, ajak dong, isu. Isu, ayo. Surat pesanannya ini di lantai 10 ya, ini yang studionya. Pokoknya itu dia yang lebih terbuka di ini dia. Nama Umi Kasung dulu ya, Pak. Ini studionya. Aku kemarin Siva udah langsung mantap, nama Siva. Nanti nambah lagi, Bu. Iya. Ya, masukin ya, Bu. Makasih banyak ya, Arya. Ya, terima kasih ya, Bu, ya udah. Bos, makasih banyak ya. Makasih banyak, Bu. Iya. Udah
biar mudah-mudahan biar lancar terus dan biar cepat pembangunannya dan suatu apapun ya. Amin. Sesuai yang kita jadwalin semuanya lancar ya. Nah, Kisyu ini insya Allah buat Ilkis sama Bundanya. Pokoknya semoga yang dia inginkan bisa ibu kabulin lagi nanti. Ibu lagi pelan-pelan nih nyari, dia pengen minta tanah kan. Bismillah, yang penting ini dulu buat kamu ya nak, ulang tahun kamu. Pokoknya yang penting kamu sehat, panjang umur, terusnya rezekinya lancar, semuanya lancar, bisa ibu wujudin semua yang kamu pengen. Oke? Tenang, jangan sedih. Oh, layangannya
menang ya tuh. Jadi bisa main. Lalu pas jarak. Ya kan? Happy birthday. Gak ada yang jualan layangan ada tulisan happy birthday tuh. Orang juga lihat juga enggak lu happy birthday. Makasih ya Ki. Siapa nih? Mahal banget. Ini kalau enggak dompet Dior, dompet Elvi. Gak tahu nih. Lu jangan bikin malu, lu makeup artist terkenal. Mahal banget. Kotaknya abu-abu cuy. Ini paling bener nih. Kicimiti. Lu iklan banget Chan, sampai aja profesional makeup artist, ya Tuhan. Di Chandra gila. Nih kalau nggak dari Arab Saudi, dari Jeddah, dari Mekah, gue ngerinya sempaknya Fir'aun nih di dalam. Gue pengen tahu ngaduin apa. Terus nih dalamnya ada lagi, gue buka lagi ada lagi. Nih, ada lagi tuh, kisir bener kan kata gue si apa kelakuannya? Kan belum capek mas. Tapi isinya banyak nih. Gila. Jangan-jangan telur kutu di perut. Satu lagi. Dari gede lur sampai kecil nenek lur. Gila yuk. Biasanya ini perhiasan. Iya enggak? Perhiasan, aksesoris. Apaan lu lihat? Apaan? Gila. Paket tuh. Tau gak? Ini ulang tahun gua kedua. Makanya gua masih simpen yuk. Dari cintanya gua mandi. Ya terus gua kasih ke lu balik lagi. Ya iya. Jadi kan gua masih nyimpenin tuh. Pakai beginian gua pikir dalamnya permata. Janda RT03, siapa ini? Janda RT03. Kalau gua kan janda RT06. Itu Firman Syah. Apa kan lu? Iya yang bener lu, ah. Firman sering nemenin gue, yang paling tahu soal gue, jeleknya gue, cakepnya gue. Firman yang tahu. Kalau rokan ketek cuy. Ya ampun man, emang gua sering ngerok ketek. Ya kemarin cek stok kosong. Ya Allah, lu berarti benar pada merhatiin gua ya. Di kotak siapa nih yang punya kotak nih? Adirman udah ngasih bunga anggrek. Lu ngasih bunga apa lagi kemarin? Adirman. Adir dari semua yang ngadoin yang paling mewah Adirman. Adirman ini salah satu makeup artist aku juga guys, kisi. Ada gini-giniannya, cakep berarti isinya. Kalau nggak parfum, ya kan? Parfum, kalung-kalung, aksesoris. Adirman lu ngaduin gua apa ini ya? Ini apaan? Hand sanitizer? Ini mohon maaf sebelumnya bukan nolak ya, banyak pak hand sanitizer. Udah cuma kecil, orang ngado yang gede. Makasih ya Dirman ya. Ya Allah. Ragil. Toys Kingdom. Astagfirullahaladzim. Ini ngapa dikasih ayam? Dia selalu ayam kan berkokok. Oh. Yes, mat. Ya
cakep. Berat kan, yang paling berat kan? Gak ada apa-apa. Binata. Enggak, bukan. Demi? Iya, benar. Demi apa? Demi, iya enggak. Demi apa bergerak? Enggak, bukan nih. Kan kemarin lu ngasih gua jam Gucci. Sekarang gua kasih juga Gucci. Kado ini apa Gucci. Nih? Ininya apa? Enggak ada. Nih gua kasih Gucci juga. Coba angkat dulu dong nih. Tuh. Enggak ada. Tuh. Gucci. Ini Gucci, ini Gucci. Kan gua kasih lu Gucci benar. 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 Ini Gucci bukan? Gucci bener kan? Ini kebeda. Jadi impas. Kan impas berarti gua gak punya utang lagi. Gua banting lu. Jangan pada ngumpul. Nih janda RT3 nih gua pengen lihat. Ya Allah teh ikan lu masukin begini teh. Ya Allah, ikan peda, jagung manis ditumis pakai pete. Cakep. Hei, janda muda yang manis, lu doang yang kagak matre. Ya. Teh, makasih ya Teh. Bieda, gue pengen tahu yang kalau pulang kerja main langsung pulang, baik. Gak betah kerja lama-lama. Janda lagi. Gimana gue gak jadi janda? Pegawai gue janda semua. Asisten gue janda, tukang masak gue janda, tukang pijit gue janda. Iya. Kang Aridin, mana dia si Aridin? Pulang. Luar biasa. Satu-satunya orang yang branded cuma Aridin doang. Gucci men. Si Aridin kayaknya sering nganterin ibu ke Gucci ya. Ya, dia mungkin mikir ibu sering ke Gucci. Gua beliin teteh Gucci aja dah. Bener Aridin. Makasih banyak Aridin. Yuk, alhamdulillah terima kasih banyak ya udah seharian di ulang tahun aku. Doakan semoga ulang tahun yang ke-28 nih sehat, panjang umur, banyak rezeki, bahagia, sukses, bisa jadi ibu yang lebih baik. Terus pokoknya apa yang aku impikan semoga semuanya terwujud. Bisa punya pendamping hidup yang baik, yang soleh, setia, loyal, sayang, jujur. Pokoknya bisa membahagiakan aku dan diri. Thank you ya, jangan lupa like terus, komen terus, dan juga subscribe channel YouTube Kishu TV. Teman-teman, terima kasih banyak, kakak-kakak, sahabat-sahabat. Ya Allah, gue sampai terhura.